Prabowo disebut bisa jadi jalan tengah terbaik setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Pengamat politik Igor Dirgantara memberikan penilaian terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Igor Dirgantara menilai bahwa Prabowo Subianto dapat menjadi jalan tengah setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Prabowo dinilai dapat meredam polarisasi di masyarakat apabila dirinya maju pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto bisa dianggap sebagai jalan tengah terbaik setelah berakhirnya kepemimpinan Jokowi pada 2024, kata Igor, seperti dikutip dari Makassar.terkini, jaringansuara.com, Jumat 22 April 2022. Menurutnya, kinerja Prabowo selama menjadi Menhan dinilai paling baik. Tak hanya itu, Prabowo juga diketahui memiliki elektabilitas paling tinggi di mayoritas survei Capres. Prabowo Subianto lebih matang, tegas, dan mempunyai koneksi luas di dalam maupun luar negeri, jelasnya. Igor mengatakan, dua kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda harus bisa bersatu. Akan tetapi, polarisasi masih ada setelah Prabowo bergabung menjadi bagian dalam pemerintahan Jokowi. Polarisasi ini jika harus berlangsung setelah kepemimpinan Jokowi tentu kontraproduktif terhadap proses pembangunan menuju Indonesia Emas, bebernya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sosok figur yang kuat agar bisa menjembatani dan menyelesaikan polarisasi setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Jika publik ingin melanjutkan program dan kebijakan positif dari Presiden Jokowi, serta menyempurnakannya, Prabowo bisa menjadi solusi dan pilihan, ungkapnya.